Leci itu buah sayang, leci. Sekarang mau dipotong ya mama apa ya? Iya, mau dipotong meja semuanya. Bukan, mau dibelangin. Oh, mau dibelangin. Pokoknya in the best buat kakak Iklima mejanya. Haruslah karena aku unyuk. Bersiap-siap untuk lubangin meja di sini. Sekarang
Siti. Ini buat mesin operas. Wow, hebat nih si besi-besi, pada pinter, pada bisa menjahit. Luar biasa. Nah, sekarang besi pasang mesinnya berat. Berdua. Ya Allah, tolong. Putar. Ini untuk apa obras ya? Iya, benar. Oh, iya. Nah. Hati-hati. Kira-kira bisa enggak sih? Bisa dong. Coba pindahin dulu, Mek. Nah, kalau ini fungsinya untuk benang, taruh benang di sini. Oke. Ada tiga fungsi benang dari sini. Okay. Ya, siap. Nah, lanjut lagi, Bu. Oke, lanjut. A few moments later. Kita mau ngapain sih, Bestil? Kakak, aku mau ngukur. Oh, gitu.
asal belajar menjahit ini dari mana sih, Besti-Besti? Iklima khusus menjahit di Aceh. Di Aceh. Oh, mereka khusus menjahit. Berapa lama? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Iya. Dan bisa buat baju selama 6 bulan itu? Iya, benar. Sekarang udah bisa? Bisa, nggak bisa itu targetnya 6 bulan. Oh. Iya, luar biasa. Berarti Ikrima di sana menjahit ya? Iya. Bisa menjahit apa aja model-modelnya sana? Laki-laki dan pria. Iya. Ya, itu sama dong. Pria. 29,5. Itu berapa? 29,5. Hebat ya mereka tuh bisa punya iya, kamar. Kalian kan aku ini enggak bisa berdiri, kenapa enggak bisa berdiri? Kenapa? Enggak bisa aku ini meternya karena orang besar. Nah, gini triknya aku, guys. Nah, pertamanya aku bahu ke sini. Nah, bisa kamera? Kamera kan? Nah, tangannya Kakak bisa di sini. Nah, tapi di sini jangan dilepas-lepas. Nah, udah itu bisa berdiri gitu. Oh. Wow. Jadi minta tolong dulu ya, Kak. Iya, maaf ya. Wow. Bajunya mau sepanjang mana? Sepanjang kenangan bisa enggak? Iya, benar. Kayak di bawah pantat, di bawah pantat kan kemeja kan? Iya, benar. Segini lah. Oh, jadi sebelum menjahit, bahannya diukur dulu ya. Siapa nih, Mbak? Oh, memotong. Waduh, ngeri nih kalau memotong-motong nih. Yang penting jangan memotong ini ya. Ya, mulai dari mana tuh? Ya, tadi belakang ya. Depan itu lebih pendek gitu, lebih ke dalam lehernya. Itu adalah bagian depan besti. Gitu. Seperti ini besti. Nah, besti seperti itu depan dan belakang, luar biasa. Nah, setelah ini stepnya apa lagi? Memotong tangannya. Oh, tangannya lagi. Tangannya kan belum. Ini bagian belakang. Oh, tangan terpisah ya? Iya. Oh, depan dan belakang pun terpisah? Bisa. Oh, gitu. Proses menjahit. Oh, ini tadi ngobras ya? Iya. Ngobras itu adalah fungsinya untuk
itu biar benangnya itu nggak keluar. Oh gitu, oke deh. Nah berarti ada dua proses ya. Maksudnya proses dengan mesin ya. Tadi kan ini mesin obras, dan di sebelahnya mesin jahit. Oke guys, kalau kalian penasaran pokoknya ikutin terus keseruan. Yuhu. Ngikutin konten kita. Sampai ketemu di next video selanjutnya.